Universitas Muhammadiyah Purwokerto dipercaya menjadi tuan rumah acara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Sebanyak 101 peserta mengikuti pelatihan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah gelar acara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Acara diikuti 101 peserta, diselenggarakan secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMP Saiful Rahman berkomitmen penuh terhadap pendidikan. Sementara itu Rektor UMP Jebul Suroso dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada tim FKIP yang telah menggelar diklat calon kepala sekolah tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan diklat kepala sekolah dan calon kepala sekolah merupakan kesempatan langka yang bisa dimiliki oleh para peserta. Tegar Roli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.